6 perempuan Papua diusir Kapolda Papua saat berunjuk rasa menolak kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise ke Jayapura. Mereka diusir karena tidak mengantongi izin unjuk rasa. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Yoce Mende, mengusir 6 pengunjuk rasa perempuan yang tidak menginginkan kedatangan Yohana Yembise di Bandara Sentani. Setelah diusir, keenamnya ditangkap dan digelandang ke Mapolres Jayapura karena tidak memiliki izin demo. Kapolda Papua menegur keras Kapolsek Bandara Sentani karena tidak mengantisipasi unjuk rasa terhadap pejabat negara. 6 perempuan ini merupakan anggota barisan relawan Jokowi JK yang menolak dilantiknya Menteri Yohana sebagai menteri. Makanya Mbak Ibu buat tujuan nanti apa? Ibu jelaskan di Polres sana. Ibu nanti jelaskan di Polres. Ibu naik dulu. Ya, ini kayak apa? Kamu bisa dari depan saya.